Oke, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah memilih video ini sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pintu bagasi Avanza yang nggak bisa terbuka ya. Nggak bisa dibuka dari dalam, tapi dari kunci biasanya masih bisa. Jadi kendalanya ya, mobil tua biasanya banyak kendala di bagian pintu. Jadi masalahnya di sini. Jadi ketika ditarik, nah ini kadang-kadang los gini ya, kayak enteng gitu rasanya, atau kadang-kadang juga bisa berat. Nah, biasanya terjadi ketika musim hujan atau pintu bagasi jarang terbuka. Jadi ketika pintu bagasi jarang terbuka, maka karat-karat di pintu akan melekat pada bodi, jadi membuat pintu bagasi susah dibuka. Oke, sebelum lanjut videonya, saya beritahu dulu cara kerja dari tuas ini seperti apa. Oke, jadi tadi ya, sistem kerjanya adalah ini mengangkat ke atas jika kita tarik tuas di depan sana. Nah, kenapa kok bisa membuka? Nah, jadi ketika tuas di situ mengangkat ke atas, ini akan tertekan ya, yang bagian tuas ini akan tertekan dan pintu akan jadi bisa digerakkan bagian locknya sini. Nah, jadi cuman seperti itu. Nah, caranya gimana supaya ini bisa menyentuh bagian tuasnya tadi dengan tepat ya. Nah, ini jadi udah aus ini. Ini dia bekas-bekas jalur-jalurnya. Yang jadi kalau kondisi hujan nanti akan licin. Nah, solusinya apa? Solusinya ini bisa kita bengkokin ke luar sini. Ini kita pakai tang bengkokin agak keluar gitu, bisa. Atau kita kasih selang. Selang akuarium model bening atau terserahlah ya, yang penting bisa masuk ke sini. Supaya apa? Supaya ini ada karetnya gitu, jadi nggak langsung besi ketemu besi. Nah, jadi lebih ngegrip nanti. Nah, di sini saya sudah siapin untuk selangnya. Ini saya pakai selang kecil begini, selang bekas. Oke, langsung saja kita coba masukkan ke dalam tuasnya. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi bagian tuas ini dengan tuas yang ada di lock bagian bawah, jika bersentuhan lebih aman, lebih gak gampang aus. Oke, langsung saja kita coba dari depan. Nah, itu ya, rasanya agak berat, cuman rasanya mantep gitu. Sekan antara kedua tuas lebih berasa gitu ya. Jadi otomatis pintu bagasi akan lebih mudah terbuka. Jadi cuman seperti ini. Jadi ketika hujan atau ketika jarang dibuka akan lebih mudah, karena biasanya itu bagian karet-karetnya sini tuh, bagian karet-karetnya itu nempel sama body. Jadi nanti agak susah kalau jarang dibuka atau ketika musim hujan. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Bila Anda suka video ini, maka like dan jangan lupa untuk share ke media sosial Anda, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya dapat menerima video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton.